Penasaran nih, saya unboxing dulu nih paketannya. Soalnya gojlag atau longgar ya dalamnya. Wah, ternyata gini ya, pantesan. Dibulak-balik bunyi guluprak guluprak, tapi aman 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 aman. Yang ini aman. Coba yang satu lagi. Wah, pecah. Mana pecahannya? Pecahannya. Cari dulu. Oh, ini pecahannya. Jadi kalau nggak bungkus itu harus yang aman ya, di bubble wrap satu persatu. Yang padat dalam dusnya jangan sampai gojlag atau longgar ya. Dapat ICOM IC2000 lagi nih. Kalau nggak salah ini budek katanya. Wow. Wah, tidak ada sama sekali ya. Oke, kita buka saja. Buat yang telah subscribe pada channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya doakan semoga banyak rezekinya, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala keinginannya, dan tentunya disehatkan selalu dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Terima kasih yang telah subscribe. Selamat menyaksikan konten seadanya. Akhirnya ada tetangga sebelah nih yang lagi karaokean. Coba kita tuning. Nah, sudah mulai ada titik terang nih. Berarti di sini nih, di low pass filter ada yang bermasalah. Nah, di sini nih yang masalahnya ada solderan-solderan yang sudah tidak nempel. Jadi di low pass filter itu ada 3C kapasitor ya. Kalau dilihat secara kasat mata seperti nyambung, padahal retak. Setelah disadar ulang, langsung resipnya kembali normal ya. Dangdutan, euy. Kita tutup saja dan langsung kita coba untuk dipakai ngebrik ya. Ya, selamat malam, ngecek. Selamat malam, Gang. Selamat
siapa kan? Sarang Rudi. Oh, Kak Rudi di mana kah? Di alun-alun. Di alun-alun Bandung, Roger. Oh, di alun-alun Bandung. Aduh, ini mah orang kota. Selamat malam aja ya. Buat Kak Rudi yang ada di kota. Orang kota. Kak Bela yang orang kota. Wahyu. Buat para sahabatku, sobatku semua, terima kasih telah menyaksikan konten ini sampai akhir. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diambil sama sobat-sobat semua. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.